Nama aku Lux. Aku hidup di tahun 2220. Ya, aku dari masa depan. Aku ingin menceritakan situasi di masa depan kepada teman-teman. Sambil kita belajar bersama. Nah, nanti kita akan belajar tentang sumber energi alternatif terbarukan dan yang tidak dapat diperbarui. Kita juga akan memahami upaya untuk menghemat listrik. Lalu kita akan menulis surat. Di numerasi, kita akan belajar untuk mengetahui tarif dasar listrik tiap golongan dan mengetahui daya setiap alat listrik di rumah. Jadi, kita akan menghitung tarif penggunaan peralatan listrik. Kalian sudah siap belajar belum? Siapkan peralatan tulis kalian ya, dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sirenenya sudah bunyi, semua listrik harus dimatikan ya. Ya Bu, tapi kan Lux belum selesai baca buku Bu. Iya, Ibu paham. Tapi dunia ini kan sedang krisis energi listrik. Kamu teruskan besok ya sayang. Ya Bu. Teman-teman, di masaku sekarang, tahun 2220, kami semua sedang mengalami krisis energi listrik. Sebab sumber energinya berasal dari bahan bakar fosil yang tidak terbarukan. Jadi, setiap jam 8 malam, sirenenya akan berbunyi. Tanda untuk semua penduduk harus mematikan listrik. Kalau tidak, kami akan dikenakan denda. Nah, teman-teman, besok siang aku akan lanjut cerita ini ya, teman-teman. Sekarang, listrik harus dimatikan dulu. Pagi ya, ayah lagi ngapain? Pagi, Luk. Ini, ayah lagi ngain project. Luk, kamu kenapa? Kok wajahnya ditekuk itu? Aku merasa hidup menjadi manusia batu ya. Setiap jam 8 malam, kita harus matikan listrik. Padahal, aku belum selesai baca buku. Aku belum kerjain tugas yang ada di komputer. Iya, ayah paham. Tapi kita harus menyamakan energi. Kenapa sih ya? Kok keadaan kita bisa jadi seperti ini? Karena manusia selama ini menghambur-hamburkan persediaan minyak bumi hingga hampir habis. Minyak bumi selain dipakai untuk menyalakan listrik, juga dipakai untuk membuat bahan bakar kendaraan bermotor. Penduduk bumi yang jumlahnya miliaran orang ini telah memanfaatkan energi yang berasal dari minyak bumi selama ratusan tahun. Kamu tahu minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui kan?
Jika telah habis sama sekali, kita mungkin kembali mengalami zaman kegelapan. Lah, listrik kan bisa dihasilkan juga dari pembangkit listrik tenaga air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan biomasa ya. Iya, betul. Itu adalah contoh energi alternatif terbarukan. Tapi dulu, manusia terlalu menggampangkan dan tidak peduli dengan energi lainnya. Manusia lebih suka menggunakan energi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara itu lebih mudah dan lebih murah. Jadi, dulu manusia cenderung menggunakannya sembarangan. Nah, sekarang kita menanggung akibatnya kan? Seharusnya kita bisa memakainya dengan lebih hemat. Tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Ya, coba lihat deh. Tarif listrik kita naik lagi. Padahal pemakaian kita sudah dibatasi. Ya, mau gimana lagi, Bu? Ya sudah, kita bayar saja. Sudah bagus, masih ada sumber energi yang bisa kita pakai, kan? Iya, benar ya, ya. Ya, apa kita bisa menghitung jumlah konsumsi listrik yang kita gunakan? Oh, ya bisa. Untuk memahami cara menghemat listrik, kamu perlu tahu dulu gimana caranya menentukan besar tagihan listrik bulanan. Jadi, nanti akan lebih mudah menentukan mana alat elektronik yang perlu dikurangi agar lebih hemat. Oh, Ayah bisa ajarin Lux caranya menghitung tarif listrik? Ya bisa, gini caranya. Yang pertama, kamu harus tahu golongan tarif listrik. Secara umum, ada 12 golongan tarif yang telah diatur besaran tarifnya. Golongan-golongan tarif tersebut secara umum terbagi seperti pelayanan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan kantor pemerintahan. Coba kamu perhatikan tabel ini. Ini adalah contoh tarif dasar listrik untuk rumah tangga. Nah, kamu juga harus mengetahui tarif dasar listrik untuk masing-masing golongan. Nah, ini tabelnya. Setelah itu, kamu harus mengecek daya setiap alat listrik di rumah. Misalnya, di rumahmu terdapat beberapa perangkat elektronik seperti berikut ini. Kalau sudah, kamu juga harus mengestimasi lamanya penggunaan alat listrik di rumahmu. Sekarang, yuk kita mengestimasi tarif penggunaan peralatan listrik. Misalnya, rumahmu termasuk golongan R1 TR. Maka, tarif per kWh adalah Rp1.444,70. Jadi, kebutuhan listrik dalam sehari disajikan dalam tabel berikut. Satuan kWh sama dengan 29.190 watt jam dibagi 1.000 sama dengan 29,19 kWh. Tarif listrik per hari sama dengan 29,19 dikali tarif dasar listrik. Jadi 29,19 dikali Rp1.444,70 hasilnya Rp42.170,793. Nah, sekarang kamu tahu kebutuhan listrik di rumahmu dalam sehari. Cukup besar kan? Jika dalam sehari saja keluargamu perlu menyisihkan uang Rp42.170,793 untuk listrik. Berarti dalam sebulan keluargamu perlu membayar sekitar 30 dikali Rp42.170,793.
Hasilnya 1.265.123,79 rupiah. Perhatikan bahwa untuk mencari total daya sebuah perabot listrik per hari, kamu dapat menggunakan formula berikut. Total energi per hari sama dengan daya alat listrik dikali banyak unit dikali masa penggunaan. Sedangkan untuk mencari total tarif listrik per bulan dapat dicari dengan cara menjumlahkan total energi semua peralatan listrik, mengonversinya dalam satuan KWH, lalu mengalikan hasilnya dengan tarif dasar listrik. Gimana? Sudah paham kan? Dok, sudah paham, Ayah. Tapi kayaknya Dok harus banyak latihan lagi, Ayah, untuk belajar menghitungnya. Iya, emang harus dilatih. Lama-lama Luk juga bisa kok. Teman-teman, kita sudah banyak sekali mempelajari kosakata baru loh. Kalian ingat gak apa aja? Ada kata daya, yang berarti kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Lalu, kata digital, yang artinya berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau berhubungan dengan penomoran. Sedangkan kata fosil artinya sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Dan kata elektronik, maknanya alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Selain itu, ada kata energi yang berarti kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Dan tadi kita juga mendengar kata pembangkit, yang maknanya alat untuk membangkitkan sesuatu, contohnya pembangkit tenaga listrik. Lalu kata purba yang berarti dahulu, tentang zaman ribuan atau jutaan tahun yang lalu. Yang terakhir kata krisis, keadaan yang berbahaya atau genting. Nah, sekarang Lux dan teman-teman di rumah sudah tahu kan arti kosakata baru itu? Gimana kalau sekarang kita main tanya jawab? Ayah boleh ikut jawab? Boleh. Ayah dan Lux cepat-cepatan ya jawabnya. Siap takut. Nah, pertanyaan pertama. Tulang-tulang manusia ... Pithecanthropus erectus ditemukan di Pulau Jawa. Purba. Ya, baru Ayah mau jawab. Ayah kurang cepat sih jawabnya. Nah, sekarang selanjutnya ya. Okay. Negara Jerman dinobatkan sebagai negara yang paling hemat ... Hemat energi. Yes, sekarang lu yang lambat. Ayo siap-siap. Pak guru menggunakan alat wattmeter untuk mengukur ... listrik. Daya listrik. Aku duluan. Ayah duluan. Ayah curang, aku duluan. Oh, ayah sama payah, curang. Kalian jawabnya barengan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. ... listrik tenaga surya atau PLTS di Kampung Teluk Semanting, Kalimantan Timur telah beroperasi sejak Januari 2018. Hah, pembangkit? Iya, betul. Lanjut ya. Museum Geologi di Bandung memiliki koleksi ... ribuan binatang purba. Fosil. Wah, betul. Aduh, Lux yang semangat dong. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Karin membelikan jam tangan ... untuk adiknya Reno. Jam tangan digital. Yes, selanjutnya ya. Nah, ya, tinggal dua pertanyaan lagi nih. Pasti semangat, Lux senang. Kekeringan yang berkepanjangan dapat memicu ... air bersih. Dapat memicu krisis air bersih. Wah, betul. Hebat, Lux. Haha, Lux menang. Lanjut, Bu. Yang terakhir, Bu. Pertanyaan yang terakhir. Nah, pertanyaan yang terakhir nih. Ayo, Ayah dan Lux cepat-cepatan ya jawabnya. Nah, pertanyaannya, Pak Nano sangat pandai dalam memperbaiki barang-barang ... seperti mesin cuci dan lemari pendingin. Elektronik! Betul, hebat kalian. Ya udah, Lux ngalah deh. Ayah yang menang. Nah, gitu dong. Kamu harus ngalah.
teman-teman, sekarang kita berlatih yuk menghitung daya listrik rumah. Siapkan buku catatan kalian ya, dan alat tulis kalian ya. Simak pertanyaan ini. Berikut ini adalah daftar peralatan listrik di rumah saya, beserta daya listriknya. Saya membuat target untuk membayar tarif listrik maksimal 1 juta rupiah per bulan. Rumah saya termasuk dalam golongan R1 TR, sehingga tarif dasar listriknya 1.444,70 rupiah per kWh. Nah, bisakah teman-teman membantu membuat perencanaan dengan melengkapi tabel berikut sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruangan? Setelah lengkap, hitung pula tarif listrik yang dikenakan berdasarkan isian tabel yang telah kalian isi ya. Nah, kerjakan di buku catatan kalian ya. Kalau sudah selesai, tunjukkan kepada guru atau orang tua kalian. Yuk, semangat ya mengerjakannya. Seandainya kita bisa beritahu orang-orang yang hidup di masa lalu agar lebih hemat memanfaatkan energi listrik dari minyak bumi. Yah, ayah kan ilmuwan. Bisa nggak ayah memperbaiki keadaan ini? Kasih tahu nggak ya, Bu? Kasih tahu aja deh ya. Apaan sih? Kok ayah sama ibu main rahasia-rahasiaan? Sebenarnya, ayah lagi mengerjakan satu prototipe mesin waktu. Mesin waktu? Wah, keren banget. Jadi, kita bisa jalan-jalan ke zaman dulu sama ke masa depan. Wah, Lux mau dong ya. Ntar dulu. Sayangnya belum bisa. Mesin yang ayah bikin belum sempurna. Masih harus diutak-atik lagi. Jadi, belum bisa mengirim manusia atau makhluk hidup apapun ke zaman dulu. Terus, apa gunanya ya? Cara. Ini kan kotak surat ya? Iya, betul. Tapi ayah memasang mesin waktu di kotak surat ini. Jadi, barang yang ditaruh di sini itu bisa dikirim ke masa lalu. Wah, keren banget! Sayangnya, ayah belum bisa mengatur dan tahun berapa dan kepada siapa barang kiriman kita akan tiba. Sebab mesinnya ayah belum sempurna. Begitu ya, ya. Tapi ya, kita masih bisa ngirim pesan kan ya ke masa lalu? Iya, bisa. Gimana kalau Lux kirim surat untuk orang-orang di masa lalu dan beritahu mereka krisis energi yang terjadi di masa depan ini? Semoga dengan demikian, orang-orang di masa lalu akan lebih bijaksana dan hemat dalam menggunakan energi yang tak terbarukan. Wah, ide bagus tuh ya. Teman-teman, aku akan menulis surat untuk orang-orang di masa lalu. Ini adalah surat pribadi. Ciri-ciri dari surat pribadi adalah 1. Dapat memakai bahasa resmi atau tidak resmi. 2. Tidak menggunakan kop surat. Dan 3. Gaya bahasa penulisan bebas. Di dalam surat pribadi mengandung unsur-unsur tempat dan tanggal pembuatan surat, tujuan atau alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, bagian isi surat, bagian penutup surat, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Nah, coba amati contoh surat pribadi ini. Bandung 25 Oktober 2220 adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Di bawahnya tertulis untuk sahabat penaku, Nina di Sulawesi. Ini adalah tujuan dan alamat surat. Lalu, ada salam pembuka. Dan di bawahnya paragraf pembuka
yang bertuliskan, "Hai Nina, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya." Dan dilanjutkan dengan sebagian isi surat. Lalu, kata salam sayang itu adalah bagian penutup surat. Dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas. Teman-teman, apakah kalian pernah menulis surat pribadi? Ayo kita menulis surat. Kamu pasti bisa. Ya, ayah. Ayah. Ya, halo. Ini, suratnya udah jadi. Oke, sekarang kita coba ya. Soalnya, ayah juga belum pernah nih. Coba sekarang kamu masukin surat ke kotak suratnya. Wah, aku jadi deg-degan nih ya. Sekarang, ayah menyalakan mesin waktunya ya. Oke, kita hitung ya. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang coba buka kotak suratnya. Iya, sekarang suratnya sedang terkirim ke masa lalu. Teman-teman, kira-kira siapa ya yang menerima suratku? Sekarang, coba kalian cek. Siapa tahu surat ini sampai ke rumah kalian. Terima kasih ya teman-teman, karena sudah menemani aku belajar. Hari ini, kita banyak belajar tentang sumber energi terbarukan dan yang tidak terbarukan. Kita juga sudah belajar menghitung tarif daya listrik agar hemat penggunanya. Dan kita juga sudah belajar menulis surat pribadi. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya. Dadah! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.